Kencangnya angin serta derasnya hujan di Bekasi, Jawa Barat mengakibatkan atap Stadion Wibawa Mukti terlepas dan bolong. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi, yakni Heru, menuturkan bahwa atap stadion yang lepas berada di sekitar pintu utama. Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, menuturkan bahwa kerusakan sebagian besar terjadi di bangunan lama dengan jumlah kerugian belum dapat dipastikan. Selain stadion, sekitaran lokasi pun ikut terdampak akibat hujan angin yang berdurasi hingga setengah jam itu. Kendati demikian, Heru memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.